Halo, kali ini saya bikin video memperbaiki sekaligus upgrade speaker bass kolong merek Tom itu, guys. Nah itu Tom. Ini subwoofernya saya ikat di kotak biar nggak getar-getar. Udah dibetulin, tadinya jebol, sudah dibetulin. Yang punya minta di upgrade katanya. Minta di, saya bilang kemarin nggak bisa apa namanya, nggak bisa tinggi-tinggi di upgrade ya, dinaikkan tenaganya karena pertama casingnya tidak memadai, kemudian dia juga tidak mendukung untuk di upgrade hingga kemampuan tenaga 4 kali atau 5 kali. Beda dengan speak apa power 4 channel atau 5 channel atau 6 channel yang konvensional itu sudah biasa kita upgrade jadi 4 kali sampai 5 kali lipat dari standarnya. Oke, guys, ini kita coba. Di sini ada osiloskop, sudah saya taruh di skalanya itu satu kotak. Ini per kotak, ini 5 volt ya. Skala 5 volt mungkin bisa dilihat ya. Nah, itu nampak skala 5 volt ya. Nantinya kita lihat ada lagu sudah saya siapkan di laptop, lagu Ramadan Cicek ya. Posisi volume itu kalau saya nggak salah itu 30 apa 25. Kita lihat ya. Kita start lagunya. Nah, itu guys. Bisa dilihat. Jadi nggak sampai. Sekarang saya kecilkan dulu volume berapa ini. Nah, itu 30. Saya jadikan 20. Ya, masih mentok ya, 20. Masih mentok ini. Kita tunggu ada bassnya sebentar. Waduh, lama kali ini bass. Kita ulang aja guys dari bagian itu. Nah, ini volume 20 udah agak kurang. Kita jadikan volume 15 baru enggak mentok dia. Ya. 15 20 30. Oke, guys, jadi itu kelihatan tadi tiga kotak, nggak sampai tiga kotak sudah mulai mentok dia, mentok. Oke, guys, kita tunggu hasil upgrade-nya nanti. Oke, guys, ini bass kolong sudah saya upgrade sesuai dengan
Janji saya pada pemilik hanya sekitar 2 kali lipat dari standar. Ya, kalau tadi pada video yang tadi nampak skala 5 volt sebelum 3 kotak berarti sebelum 15 volt sudah patah. Nanti kita itu kalau nggak salah kalau sekitar 15 volt ya berarti sekitar 35 watt itu RMS-nya, rod mean square-nya itu efektif. Maksudnya watt murninya itu sekitar 35-40 lah. Ya. Ini sudah saya naikkan inverter. Kemudian di sini sudah saya tambahkan ini. Ini filter andalan saya sejak tahun 2019 awal. Kibarkan bendera sebagai satu-satunya modifikator car audio dari hulu ke hilir. Sekali lagi saya ulangi, saya satu-satunya pemodifikator car audio dari hulu ke hilir secara online antar pulau nasional tanpa rekber-rekberan sejak awal 2019. Alhamdulillah menjelang COVID sekitar 1,5 tahun itu saya sempat naik daun. Kemudian di pertengahan masa COVID itu kan banyak yang nganggur, semua installer rata-rata nganggur karena ekonomi praktis mandek waktu itu, ekonomi masyarakat. Warga-warga di semua pulau di Indonesia itu dibatasi keluar rumah dan lain sebagainya. Ekonomi juga waktu itu. Jadi waktu pas COVID-COVID itu kalau nggak salah saya sekitar awal 2021. Akhir 2020 kalau nggak salah saya itu ya. Jadi waktu itu saya masih rame orderan kerja dari Jawa Timur, dari Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi karena saya tetap lancar, kemudian teman-teman itu yang di Pulau Jawa itu pada nganggur karena COVID-COVID-nya, mereka nggak ada kerjaan, malah saya yang dikerjai gitu. Jadi artinya yang pada iri, yang pada dengki kepada saya, memfitnah saya dan lain sebagainya, membuli saya sampai ratusan orang itu, ya. Makanya sejak saya di Payakumbu sekitar akhir 2021, awal 2021, pertengahan 2021 itu kalau saya nggak salah, saya udah nggak apa namanya itu, udah nggak semangat lagi untuk jasa online nasional dan nggak pasang-pasang iklan secara nasional lagi itu waktu itu. Namun saya sudah membuktikan, ya, sampai sekarang juga saya perhatikan pemodifikator saya modifikasi, malah sampai ke Bandung itu 4 channel branded USA powernya saya jadikan 7 channel lengkap dengan DSP dan lain sebagainya. Ada tayangan videonya itu. Saya jadikan 7 channel, saya yang baru satu-satunya pemodif yang artinya enggak memerlukan lagi crossover pasif gitu. Di pilar itu ada tweeter langsung dari power, ada mid range di pilar langsung dari power. Ya, nah itulah saya. Ini kebetulan ada orang di sekitar Kota Bukit Tinggi juga yang mengantarkan bas kolong ini, mereknya TUM ini terpaksa saya ikat ya,
dan saya injak ini biar enggak berjalan-jalan dia boxnya ini. Sekarang kita tes lagu yang sama tadi itu, lagu Ramadan Cicek itu ya. Saya pause. Ini osiloskopnya udah skala 5 volt ya. Oh. Tadi itu kepencet mungkin. Oke guys, itu bisa dilihat skala. Skala 5 volt ya. Itu. Skala 5 volt. Sekarang kita start lagunya ini. Ini saya injak dulu biar nggak jalan-jalan dia subwoofernya. Ini volume tadi terakhir sekitar 30 ya. Saya play. Volume 30. Lihat layarnya guys. Saya naikkan volume 35, 3 kotak lebih. Saya jadikan volume 40. 40 masih mulus. Hampir 4 kotak. Volume 60. Volume 60. Masih mulus. Kita ulangi lagunya guys, kita ulangi lagi. Nah, jadi sekarang dia sudah mampu 3 kotak lebih mulus, hampir 4 kotak itu mulus tuh. Volume 70. Udah enggak nambah-nambah ini. Jadi mulai volume 50 hampir 4 kotak itu enggak nambah-nambah lagi. Sekarang 70 saya jadikan 70. Enggak nambah-nambah. Volume 100 kita jadikan 100. Kita ulangi lagu tuh. Itu volume 100 itu udah habis. Nah, itu dia cuman segitu-segitu aja. Ya. Tetap mulus tapi enggak mentok. Enggak nambah-nambah. Sekarang kita coba lagu ini. Apa namanya? Lagu Car Audio Demo SQL Car Audio khusus apa ini? Untuk ngetes-tes bass itu. Nah, ini volume 30. Frekuensinya antara ini 60 dentum ini. Ini 45 itu sub. Ya, ini sub itu. Sub itu 35 Hz. Getaran itu. Kita perbesar volume guys ya. Dari 30 jadi 50, 60 ini, 60. Nah, itu. Nah, itu. Sampai 4 kotak itu. Oke guys ya, lihat itu baik-baik. Itu 60, 4 kotak lebih volume ini. Jadi guys, inilah hasil modifikasi kita. Kita buktikan itu kalau tendangannya sampai 4 kotak itu sekitar 20 volt ya, 20 volt. Boleh dibilang kalau ini bebannya 4 ohm ini kan, boleh dibilang sekitar 20 volt. Itu 20 volt itu sekitar berapa ya? Kita
55 watt lah, 55 watt. Sebetulnya bisa lebih, cuma ini kan filternya saya bikin pembatas. Jadi dia bersih terus sampai tidak pernah mentok, sampai 20 volt lebih sedikit lah, itu mungkin sekitar 55 watt. Jadi kalau tadinya itu murninya 30-an watt, jadi hasilnya ini hampir dua kali lipat lah, dua kali lipat kurang sedikit. Oke okay guys, di situ jelas kelihatannya. Nah, ini mentok itu atau clipping itu di seluruh dunia itulah yang menghanguskan subwoofer atau menghanguskan power, membuat jebol power, ya, clipping-clipping itu. Nah, kalau nggak ada clipping, biasanya upgradean saya itu bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahkan, ya. Ada di Medan itu sampai saya up inverternya sampai 56 volt, itu power 4 channel. Nggak tahu mereknya, lupa, ADX atau apa itu. Bukan ADS, ADX apa itu. Kalau nggak salah sih. Itu 4 channel, jadi 56 volt DC. Mesin nyala itu. Nah, itu sampai sekarang nggak pernah jebol. Banyak itu, ada puluhan yang di atas 50 volt itu saya upgrade tendangannya itu. Jadi sedikit di bawah performa monoblock. Oke okay guys, terima kasih sudah menyaksikan. Ini filternya tinggal saya lem, ya, udah selesai. Assalamualaikum.